200 gram kol, 75 gram tauge, dan 150 gram kacang panjang potong 2 cm. Untuk saus, ulek 4 siung bawang putih goreng, 6 buah cabai rawit rebus, 2 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula merah sisir, dan 200 gram kacang tanah goreng sampai halus. Tuang 100 ml air sedikit-sedikit sambil diulek sampai halus. Tambahkan 2 sendok teh air asam yang terbuat dari 1 sendok teh asam yang dicampur dengan 2 sendok makan air lalu aduk rata. Masukkan air perasan 2 buah jeruk limau, aduk rata. Campur kol rebus, toge seduh, kacang panjang, 1 buah labu siam kukus, 1 buah tahu cina goreng, 200 gram tempe potong, 2 buah ketimun potong, dan 10 lembar daun selada keriting sobek lalu aduk rata. Sajikan 2 butir telur rebus belah 2 bersama kerupuk kanji dan taburan 3 sendok makan bawang merah goreng.